Pemirsa, minyak goreng bersubsidi minyak kita masih mengalami kelangkaan di pasar sentral Majene di Sulawesi Barat menjelang Ramadan. Sejumlah pedagang mengaku kesulitan mendapatkan minyak kita hingga dijual di atas harga eceran tertinggi atau HET. Menjelang bulan suci Ramadan tahun ini, minyak goreng bersubsidi minyak kita masih mengalami kelangkaan di berbagai daerah. Di pasar sentral Majene, Sulawesi Barat misalnya, minyak kita mengalami kelangkaan sejak beberapa bulan terakhir. Dan seorang pedagang, Haisah, mengatakan minyak kita dijual Rp17.000 atau di atas HET Rp14.000 per liternya. Dan kondisi ini disebabkan karena pedagang kesulitan mendapatkan pasokan minyak kita. Pedagang yang memiliki stok didapatkan dari pedagang lainnya seharga Rp16.000 per liter yang memicu kenaikan harga. Dan pedagang di pasar ini juga khawatir lantaran minyak goreng kemasan juga merangkak naik harganya. Alami kelangkaan. Sekarang berapa harganya, Bu? 17 per liter. Kenapa belum bisa dijual head ya, Bu? Karena mahal juga dibelikan. Kita beli 16. Dapat pasokannya dari mana, Bu? Dari pedagang sama pedagang. Oh, sesama pedagang, Bu, ya? Iya.